Alkisah, Raja Yuki memberi sebuah perintah khusus kepada kesatria Minato. Minato, aku mempunyai perintah untukmu. Perintah yang tidak bisa kau tolak, perintah yang sangat penting. Dan perintah ini kuserahkan khusus untukmu, Minato. Perintah apa, wahai yang mulia? Aku ingin kau mencari harta karun legendaris, harta karun yang tersembunyi di tanah Jepang, harta karun yang memiliki makanan dari para dewa. Tapi sebelum itu, bawalah peta ini. Tapi yang mulia, bagaimana cara aku tahu kalau harta karun itu adalah harta karun? Dalam peti harta karun tersebut terdapat petunjuk, yaitu Di-mo-chi. Kalau begitu, saya siap. Kesatria Minato pun memulai perjalanannya. Ia menelusuri sebuah desa. Namun, bayar hutang Nona. Sudah berapa dekade dan kau tak dapat melunasinya. Kesatria Minato menyelamatkan dan membayar hutang yang dimiliki oleh seorang desa. Dengan tulus, Kesatria Minato menyelamatkan nyawa seorang geisha. Membuat geisha tersebut sangat berterima kasih kepada Kesatria Minato. Ia diajak singgah ke rumah geisha. Lalu ia mendapatkan sebuah imbalan. Ternyata itu adalah peti harta karun yang ia cari. Di-mo-chi, es krim strawberry. Kemudian Kesatria Minato singgah ke lokasi kedua. Di sana ia terus mencari dan mencari. Hingga akhirnya ia menemukan tanda pada sebuah pohon. Ia membuka satu demi satu buah coklat yang ada di pohon tersebut. Dan ternyata hal tersebut menuntunnya kepada sebuah goa. Dan di sana juga ia harus melewati berbagai rintangan. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah peti harta karun. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke lokasi terakhir. Di-mo-chi, es krim coklat. Kemudian ia melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanannya menelusuri hutan, ia menemukan seseorang. Seseorang yang juga ingin mengambil peti harta karun, namun ia kalah dengan Ronin tak dikenal. Kesatria Minato pun kemudian mencari Ronin tersebut, hingga akhirnya tak lama ia berhasil menaklukkan Ronin tersebut. Akhirnya, ia berhasil mendapatkan peti harta karun yang terakhir.
ia pun bergegas pulang untuk menyerahkan peti harta karun yang berisi makanan para dewa. Mochi ada es krimnya.